Syederalun, sebanyak 2.094 siswa sekolah menengah atas dan madrasah aliyah di Aceh Barat ikut ujian nasional berbasis komputer yang dimulai pada Senin 1 April 2019. UNBK diselenggarakan pada 21 SMA dan 7 madrasah aliyah yang akan berlangsung selama 5 hari dengan pelaksanaan per hari dibagi 3 sesi karena masih terbatasnya perangkat komputer. Pelaksanaan UNBK tersebut turut ditinjau Kepala UPTD PPMG Dinas Pendidikan Aceh Wilayah 7 di Melabuh, Haji Dam dan Kakan Kemenag Aceh Barat Khairul Azhar bertempat di Man 1 Aceh Barat. Dari Melabuh, Rizwan Serambi on TV.